Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Yayasan Al-Fajar Berseri, nah, di mana ini tempat Bukur City. Ya, kita nitip sebentar ya Bukur ya, City. Karena kan beberapa hari lalu Bukur City kita jemput. Terus niatnya pengen kita ajak berobat, tapi Bukur City-nya ngamuk-ngamuk Kak Ulfa. Iya, karena itu kan aku lagi nggak ikut ya. Nggak ikut. Makanya dia kayak mentalnya mungkin kena juga kemarin. Ngamuk-ngamuknya kayak gimana sih? Ngamuk, kan Novi dicakar, padar, ditendang, gitu Kak. Makanya kan Novi mutusin buat bawa ke sini dulu untuk beberapa hari. Dan kita mau tahu keadaan Bukur City seperti apa, karena udah berapa hari udah di sini ya. Benar. Ya, semoga sih mendingan gitu. Bukur tapi City-nya, tadi kata Bapak, Bukur City di sini ya aman. Coba kita tanya dulu. Oke. Pak, maaf mau tanya, gimana Bukur City Pak? Bukur City gimana? Ya gimana ya, udah ini baru pertama, mau pertama kan agresif gitu ya. Iya. Teriak-teriak gitu kan. Saya bukan orang gila di sini gitu. Ya emang, ya kamu kan cuma dititip aja bilang gitu. Mas apa mau sini? Ya udah, pas sekarang sih udah bisa ini, ngobrol biasa, udah tenang. Soalnya tadi kan dibawa pakai ini nih, apa kita bawa pakai kursi roda, tapi bisa jalan sendiri pakai ini. Pakai ada, jangan ada kayak ini ya, nah, buat gitu, jalan. Ada itu yang ini jalan sendiri. Jadi sekarang udah bisa ngobrol-ngobrol di situ. Suka di sini nih di apa, di Mawar 2 tuh sama ini. Tadi juga makan di situ gitu. Udah tenang lah kayaknya. Udah tenang ya. Tenang ya. Baru-baru biasa tuh, baru datang udah teriak-teriak apa macam-macam dia. Cerita juga ya Pak? Iya, pernah cerita juga sama saya tadi gitu. Terus ditanya-tanya tuh sama petugas di sana, sama Bu Ijo. Iya. Mbak dari mana tuh gitu? Saya dari Jawa, bilang gitu ya. Mbak udah punya anak, udah sama suami duluan juga punya anak, katanya dia 3 gitu kan ya. Nah terus sama suami ini punya anak 1, dibilang dulunya saya pernah tukang, jadi tukang warung Pak gitu, sama itu juga ngomong. Oh gitu, ya udah kalau gitu. Terus gimana Mbak? Saya pengen balik lagi ke sana sih gitu. Oh gitu. Pengen balik lagi ke ini kayak ke tempat asalnya. Ke tempat asal lah, betul, ke tempat asal gitu. Karena kan dia kemarin kan di awal di sana kan soalnya ngamuk-ngamuk Pak. Kayak kemarin aja kan juga sempat ngamuk kan pas kita balik. Di sini juga waktu pertama nyampe gitu. Teriak-teriak apa. Saya bukan orang gila, saya enggak mau di sini. Saya enggak mau campur-campur orang ini. Bukan Mbak ini bukan orang gila sebenarnya, cuma kita untuk menenangin aja gitu di sini. Nanti kalau memang Mbak udah benar-benar sehat ya dibawa pulang lagi gitu. Baru tenang kan dia tuh. Nah, sudah tenang kan. Sekarang udah tenang sih, bisa pagi-pagi kan kita keluarkan tuh apa berjemur dah gitu ya. Pagi-pagi jalan sendiri dia pakai ini, pakai itu dah yang dipaham dia sendiri. Jalan dia tuh balik lagi. Tapi enggak buru-buru masuk ke tempat, udah di situ aja ngobrol-ngobrol. Udah tenang gitu. Udah dia berbaur dah ya. Ah, berbaur, ngobrol aja dia gitu. Ya ceritain apa adanya dia kan. Iya, rencananya hari ini kita mau dibawa. Iya, kita mau bawa. Saya mau kita bawa lagi ke tempatnya. Oh, mau dibawa lagi ke sana ke tempat Manopi. Iya. Di kontrakannya di daerah Dadap. Iya, dibilang di kontrakannya. Tapi emang gitu problemnya, suka berantem sama. Dia bilang kontrakan juga kan, dia ngomong cerita sama saya nih. Iya. Belum bayar saya kontrakan, dia bilang gitu dia. Bener gitu. Enggak, bukannya belum bayar Pak. Jadi kayak masa aktifnya dia udah habis. Iya. Pengen dilanjutin, tapi sama pihak kontrakannya nggak boleh. Oh, berarti pihak kontrakannya ya. Bukan kita nggak mau bayar atau gimana-gimananya. Soalnya dia cerita sama saya sih gitu. Iya. Karena problemnya itu suka berantem sama suaminya, jadi terganggu. Tetangga. Jadi mau diperpanjang yang punya kontrakan udah ogah kan enggak mau. Karena dia sering ribut mungkin kali gitu ya. Betul. Jadi tuh kalau pengen ibu kursi itu tuh misalnya Bapak kerja harus pulang aja jam berapa dia tuh enggak kayak enggak mau tinggal-tinggal gitu Pak sama suaminya. Enggak bisa jauh. Sedangkan suaminya kan makannya enggak mau ditinggal. Iya kayak kemarin makan enggak mau ditinggal benar. Istilah kata setia dicembokor kali Mas. Iya masih cemburuan banget Pak. Cembokor dia takut cembokur. Suaminya main-main sama cewek lain kali gitu ya. Nah, iya. Nah, suaminya gitu. Keren katanya gitu. Mungkin begitu. Betul, Pak. Namanya perempuan kan. Namanya perempuan kan, sensitif gitu. Takutnya kan suami kan keluar. Aku ditinggalin sendiri nih, apalagi kan ibarat kata dia kan namanya ini ya, cacat gitu ya. Ntar suami gue nyari lagi, nyangin ini gitu. Betul, gitu. Mungkin gak mau kejadian kedua kalinya kali ya. Jadi terpukul sih sama keadaan yang sekarang. Jadi sifat dia tuh curiga terus sama suaminya. Betul. Bawaannya curiga terus.
dengan suami, tapi nggak ini sih kayaknya gitu. Galak juga tapi Pak, kalau suaminya mah sabar, tapi Bu Kursitinya yang galak. Bahkan kayak Bapak baru pulang kerja nih, dikasih makan, makanan dilemparin Pak. Gimana suami nggak kesel Pak, ibarat kata. Makanya hebat sih ya, siang malam juga udah buat istri gitu, tapi pulang-pulang ngedomelin. Harusnya dia suami sabar, dia harus lebih setia lagi ya. Nah, kemarin diomongin seperti itu Pak, tapi Bu Kursitinya nggak ngerti-ngerti juga. Dia tetap kekok Pak, misalnya suaminya nggak balik-balik, dia mau nyamperin. Posesif ya. Iya. Soalnya mas saya nggak cerita gitu, kalau cerita gitu saya nasihatin juga. Dia ceritanya cuma, ini anak, terus ngontrak katanya saya nggak bisa nerusin lagi gitu kan. Saya juga punya suami yang pertama, punya anak tiga. Terus suami yang ini punya anak satu, gitu. Dibilang gitu, bener atau enggaknya cerita gitu dia. Nah, kalau suami sekarang sepertinya belum ada anaknya Pak. Nanti ceritanya gimana? Tadi katanya punya anak satu, ngomongin mas saya. Gitu. Ada anaknya, terus anaknya. Sekarang anaknya tinggal sama siapa? Mbak, sama suaminya. Enggak, belum punya suami, enggak sama suaminya Mbak, maksud saya gitu. Oh iya, sama dia gitu. Berarti agak ngalur dikit kalau itu ceritanya. Nah iya sebenarnya sih kalau dibilang sedikit kena mas sedikit kena. Haluan-haluan. Iya soalnya. Mungkin ya sebentar lagi. Kali yang suami pertama bener kali tiga kali anaknya kali ya. Mungkin. Udah punya suami dibilang gitu. Iya. Yang anaknya. Jadi di mana Pak posisinya? Itu di ruangan. Langsung aja ke sana kan ada petugas. Mungkin ya. Dia apa di gedungnya atau di luar sih tadi sih di luar. Okay. Gitu. Okay. Izin ya Pak ya. Kesana. Silakan silakan aja. Izin ya Pak. Mungkin okay. Ntar ada petugasnya senamnya si itu si Mariama ada sana petugasnya. Okay, langsung siap. Aja ke sana lah, udah biasa ke sini. Kita langsung aja yuk lihat kondisinya Bu Kursiti. Okay. Lihat kondisinya. Makasih ya. Kondisinya. Oke silakan. Silakan. Mari Pak. Oke okay, silakan silakan. Ayo, ayo. Bentar nunggu Pak Haji bangun lah. Iya tunggu Pak Haji dulu. Silakan. Seperti tidur ya Pak. Oke, tapi kalau seperti nggak ada penghuni. Tapi kalau sekalinya keluar ramai banget, saya pernah lihat sekali. Lapangan tuh nggak muat. Kemarin 17-an lomba apa Pak di sini? Meriah ya Pak ya? Biasa banyak tuh. Upacara, ada lomba-lomba. Makan kerupuk. Makan tambang. Rame Kak, mantep banget. Pasti seru banget ya. Seru. Banyak orang kan hampir 500 ya Pak di sini ya? Iya. 500 kurang. Itu 500 Kak, bayangin. Tapi alhamdulillah dari sini tuh pada normal lagi ya Pak. Iya. Ada perubahan-perubahan. Ada perubahannya. Masih dipersiapkan ya, di kursitinya. Oke guys. Misi. Ada cewek-cewek, gue dengin dong. Halo Ibu. Iya. Halo Bu. Assalamualaikum. Dia memang di luar dia orangnya. Ibu gimana kabarnya? Betah. Enggak betah. Kenapa? Salah nanya. Enggak betah kenapa? Saya salah sama suami saya. Kenapa? Saya salah sama suami saya. Ngapain apa? Nah iya. Kenapa dirauk polisinya? Nggak tahu saya. Ibu saya takut begitu. Salah. Berarti udah nggak usah pulang di sini aja ibu. Enggak. Banyak teman di sini. Iya itu saya tadi ada orang ya itu saudarane itu di sini pulang entah saudarane entar aja pulangnya pancar itu begitu begitu lagi. Mau nggak kayak bu ini? Mau nggak? Enggak mau saya. Enggak. Dari dah Kak Ulfa di sini aja ya taruhnya. Enggak. Enggak semua. Suaminya harus disayang ya? Ya, saya sayang suami.
Gila semua. Bu Kursi itu emang gimana? Enggak, saya. Oh, kalau itu kok tapi kok ngambuknya kayak orang gila sih, ngambuknya tendang, dicakar-cakar. Mana kan saya ditendang juga. Kenapa kayak gitu? Ayo, Kenapa kayak gitu, Bu? Rasa bersalah enggak? Salah saya. Salah ambil Mbak Novi, saya ambil suami saya salah. Gak boleh kayak gitu lagi ya kalau ibu berantem terus. Enggak, saya gak berantem. Enggak kan tetangga ibu juga pada ngomong ibu masih ngamuk-ngamuk kalau kesana. Ini takutnya kalau kita bawa lagi kesana ibunya ngamuk-ngamuk. Enggak, mas. Saya enggak. Benar. Tapi nanti ibu tinggalnya jangan tinggal di kontrakan lagi, di panti, nggak apa-apa ya? Di panti ya? Enggak, suaminya nggak ikut. Nggak mau. Ibu yang ntar kita pindahin ke ini. Enggak mau, berdua. Di panti ya? Mau ya, di panti. Ikut suami ibu. Saya ya. Ikut ibu Nana ya? Enggak, suami saya nggak mau. Kontrak saya, don't like you, don't someday, don't like something, guys, kaget diludahin, maaf ya, sumpah kaget. Ibu kalau suka marah-marah nanti kayak gitu. Bener, sungguh ya, janji. Nanti kalau ibunya suka marah-marah lagi, ibu di sini lagi apa ya? Ya, marah-marah lagi di sini, nggak apa-apa. Jadi suaminya harus disayang. Iya. Aku minta maaf, Manopi. Karena salah istri ngebentak suami, dosa ya, panjen. Kasihan lah suami cuma buat cari nafkah buat ibu. Jangan dimarahin. Iya, ibu kan juga maksudnya kemarin kalau enggak kasar gitu kan kita juga enak tanggapinnya. Dia marah-marah guys. Bisa jalan? Ke depan kali ya? Iya. Oke guys, sekarang kita mau ke depan ya kalau saya. Iya. Bisa nggak Bu? Bisa. Benar. Terus aku lurus ini enggak bagus jalannya. Iya. Oke guys, buat kalian yang mau tahu kelanjutannya ikutin terus. Terus karena kita masih mau izin dulu sama Pak Ajri. Jadi sebelum kita bawa rumah kaya, ini mau kita bersihin dulu kayaknya. Ini bersihin dulu ya? Nanti korbannya dilepas ya. Jadi kita nggak perlu korban lagi. Oh iya. Jadi emang harus dibersihin dulu ya? Biar kenapa?
motor sih. Enggak. Ngapa? Kerban. Oh, udah dibuka? Belum, ayah. Ini buka siapa? Dulu. Saya. Habis sih udah kering sih ya. Enggak masalah sih sebenarnya. Bukannya udah kering, enggak ada masalah ya, enggak ada infeksi, enggak ada ini. Jadi udah bagus ya. Heeh, enggak perlu diperban lagi. Oh iya. Artinya udah proses pengobatan lah. Kering. Berarti nggak perlu dibersih-bersihin lagi ya, dok? Bersihin lagi. Sebenarnya kalau bersihnya kayak biasa sih, kayak mandi, dilap. Karena kan udah kering nih, udah luka yang penyembuhan, udah lama juga sih. Pak Haji. Ya. Pak Haji. Udah duduk. Guys, si Pak Hajinya baru ada ya kalau lupa ya. Iya tadi Pak Haji lagi keluar ya. Iya. Jadi kita mau ambil dulu buku CV-nya. Oh iya, emang kan waktu itu kan janji kan 3 hari cuma ya, iya. Gitu. Ya, karena mungkin karena dia punya suami, mungkin dia nanti seperti apa suaminya kan begitu, gitu ya, gitu. Terima kasih banyak sih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, yang jelas mungkin saya mohon maaf, Bu ya, kalau selama di sini kurang-kurang apa mohon maaf ya, karena banyak orang. Iya. Itu gitu. Yang penting Ibu nanti di rumah ya, kalau dikontrakan harus bisa jaga diri sendiri ya, jangan bikin orang tuh enggak nyaman dengan kehadiran kita gitu. Iya. Serasakan Ibu sehat ya? Iya. Sehat kan? Sehat. Sehat jiwa kan? Iya. Ya, udah nanti harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan. Iya. Jangan kita bikin berisik-berisik, konon terganggu tuh ya, gitu. Kalau orang udah merasa terganggu lingkungan, nanti Ibu dilaporkan sama RT. Iya, oke. Nah, RT merasa warganya ini terganggu, otomatis yang sedikit dikeluarin kan begitu ya, gitu. Ah, yaudah ya. Iya. Nanti Ibu di rumah atau dikontrakan harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan gitu, ya. Makasih gitu. Ya, Pak. Saya ya, sama-sama. Nah, saya juga mohon maaf. Makasih, saya. Selama di sini karena banyak yang saya urus, hampir tiap minggu ada yang datang. Betul. Ya. Yang pulang nggak seberapa, yang datang lebih dari yang pulang kan gitu. Gitu ya, gitu. Yang penting ini adalah Ibu syukurin aja nikmatnya, syukurin gitu ya. Jangan merasa kecewa dan sebagainya, jangan gitu ya. Di sini aja kalau masih galak ya. Enggak, saya nggak galak. Misalnya saya Mbak Nopi nggak, saya. Iya udah, nanti jangan galak. Mari Mbak Nopi sampai dicakar. Ya. Kenapa itu diapain? Saya ditolong Mbak Nopi, saya kaki saya kusut, ditolong. Iya, maksudnya berterima kasih, ya, bukan harus melakukan hal-hal itu gitu ya. Bapaknya kemarin dihabisin kan? Habis. Iya, bagus. Nanti pulang dari sini, nanti Ibu kontrol ke puskesmas. Iya. Ya, kontrol gulanya. Tapi ini udah betul-betul sehat sih udah. Iya, kalau luka sih maksudnya, tapi kan gulanya harus dikontrol, Pak. Iya. Artinya Ibu bukan kontrol ini aja, ngontrol gulanya. Iya. Kalau ini udah bagus sudah. Sembuh. Sembuh. Sudah enggak, ini kelihatan enggak. Karena punya riwayat diabetes. Betul. Jadi harus dikontrol. Iya. Ibu coba ke puskesmas. Ya, tempat. Nanti kalau udah pulang. Iya. Lo bisa kambuh lagi nanti ya? Enggak! Bulan itu kan dia harus dikontrol ya, gitu. Karena apa produksi insulinnya itu udah enggak seperti orang yang normal, yang enggak kena diabetes gitu. Jadi memang harus dikontrol bulannya. Sekali takut nanti kalau bulannya enggak dikontrol, nanti dia jangan lupa lagi, nah itu nanti bakal susah sembuh lagi. Itu Bu, dengerin Bu, Pak dokternya. Ya, nanti apa? Ibu pulang dari sini nanti coba ke puskesmas, nanti biar gulanya tuh dikontrol ya. Iya. Ibu jangan marah-marah ya. Enggak marah-marah. Wah, kalau Ibu marah-marah lagi dibawa ke sini lagi. Enggak marah-marah. Dia enggak mau banget. Ini tempat pengampunan, Bu. Iya. Tempat pengampunan orang itu bisa jadi sadar gitu ya. Betul. Kalau kasih enak-enak ya tadi, ah enaklah gitu. Iya. Karena enggak enak itu tadi untuk pengampunan gitu. Iya. Alhamdulillah, enggak galak saya, enggak galak. Dia bisa menyesuaikan diri. Pokoknya tadi kalau dia bisa menyesuaikan diri dimanapun dia berada, pasti orang enggak ganggu dia. Betul. Tapi kalau Ibu nanti ada seujur kepada orang lain, tapi kan memang kontak kan banyak orang. Iya. Orang masih terganggu, nanti Ibu disisingkan di situ. Gitu. Nanti jangan kayak gitu ya. Iya, dengerin Bu. Kan kalau suami sayang harus ngurus suami. Iya, ya. Enggak boleh kasar sama suami gitu. Iya. Ya. Ya, Pak. Bilang apa, Pak Haji? Bilang apa, Pak Haji? Makasih ya, Pak, saya.
sama-sama. Ya, biar ya. Sehat terus ya. Amin. Ya, amin. Sehat kakinya tadi ya. Dan sehat ya. Jiwanya ya. Ya. Gitu. Om Pak Dokter bilang apa? Iya, sama-sama Ibu. Sehat ya. Ibu nanti jangan lupa kontrol ya. Makannya juga dijaga. Makannya harus dijaga. Makan dijaga ya. Nanti malam makan terus, makan nasi banyak. Boleh tinggi kadar gulanya. Nasi putih saya. Iya, makan malam tuh juga boleh banyak makan nasi putih gitu. Harus dikurangi. Iya. Nanti ada yang lupa yang lain, ntar yang lain itu sembuh. Rebar. Nah, terus sebelasan lagi, dibuntungin lagi lah, jadi duanya. No, jangan. Jangan. Guys, kita mau nanti menuju ke rumahnya Ibu di daerah Dadap ya. Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Okay. Tahu dia. Ya udah, terima kasih ya Pak Haji ya. Iya, sama-sama, Mbak. Mohon maaf segalanya, kekurangannya. Ya, semoga niat kita ini betul-betul niat yang diridai Allah. Amin. Pak Dokter, makasih ya. Pak Dokter, terima kasih. Karena kita abis ini mau ke rumah ibunya dulu sih. Ya, untuk antar ketemu bapaknya. Oke guys, ikut terus. I don't know what I'm meant to feel anymore. I take it out on my girls and I smash that door. I fucked around with myself and I let you know that if you're up there watching, start the show. Yeah. Agak jauh. Nah, jadi dibonceng dulu ini. Iya, karena kalau jalan ke dalam kita nggak bawa kursi roda ya, Kak. Terus juga kalau pakai apa? Tongkatnya ini agak sulit karena jalan raya, terus juga jalan sempit. Makanya kita pinjam motor si ibunya. Biar cepat sampai juga. Betul. Guys. Oke, ibunya. Guys, karena udah malam juga ya. Okay. Lagi mau ketemu sama suaminya. Oke. Okay. Lagi tuh ya, guys, sana. Ya. Assalamualaikum ya. Pak. Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya Pak? Pak, ketemu lagi kita. Ya. Kita di mana? Iya ya. Ya guys, alhamdulillah udah sampai. Sampai. Udah ketemu bapaknya nih. Sakit ya? Iya, lagi sakit. Sakit apa, Pak? Panas dingin. Oh, panas dingin. Namanya di jalanan, anginnya lagi kencang banget. Iya. Dianya masih parkiran? Parkir? Enggak, masih badan. Oh, suaranya juga beda, Pak, kemarin. Betul. Sampai sakit kepikiran di ibu, ya? Ini udah 2 hari di rumah. Iya, Pak, apa-apa. Alhamdulillah kita udah sampai nih, kalau saya. Iya, betul. Ketemu bapaknya sama udah nganterin Bukur City juga. Gimana, Pak? Tinggal sendiri nih? Alhamdulillah apa? Agak lega ya. Ibu. Bapaknya udah malas, ibunya. Tuh, bapaknya masih dimanja. Rayu dong bapaknya, rayu. Udah capek ya Pak ya? Ini bapaknya juga lagi sakit, Bu. Tolong ngertiin bapaknya ya. Bapak ngerasinnya gimana sama ibu? Ibu terus ya. Sekarang kan. Bener enggak? Ya, saya udah dibawa orang gila juga semua. Saya enggak mau kan depan. Enggak. Saya udah enggak berantem lagi. Kalau ribut lagi gimana, Pak? Tindakan bapak mau gimana?
masih mending satu tim kali. Tuh, udah ibu. Bapaknya udah benar-benar capek ngadepin ibu. Bapaknya juga lagi sakit. Kasihan bapaknya, ibu jangan mikirin diri sendiri ya, lupa ya. Malu juga ya, Bang. Oh, iya, Pak. Tantem dipukulin apa? Malu, Bang. Sayang ibu ditinggalin. Ini kan tetangga juga di sini, apalagi padat banget ya Kak Ulfa ya. Pasti teriak-teriak sedikit ngamuk, pasti kedengeran. Bapaknya cuma nggak mau mungkin teriak-teriak atau ngamuk-ngamuk ya Pak. Nanti disangkanya bapaknya mungkin yang kenapa gitu guys. Yang galak sama istrinya, padahal kan enggak. Nah ini kan Pak RT sama Pak RW udah minta saran. Nah kan disaraninnya nanti bakal dibawa ke panti Pak. Nggak ya. Mau, panti nggak mau. Itu lebih baik ya Pak. Jadi nggak dikontrakan lagi kayak gitu. Jadi tapi saya ini kena anak. Anak. Iya. Ya nanti diomongnya kena anak. Diomongin lagi gimana nya Pak? Enggak saya Ya ibu tunggu dulu. Bentar dulu diam dulu ya Bu ya. Apa namanya? Kita sampai sini aja Pak. Ya kita udah bantu. Terima kasih. Buat Siti, buat bapaknya. Karena kemarin kita udah kita rehab juga beberapa hari ya. Tadi kita tanya gimana mau di sini lagi enggak. Kata Bu Kursitinya enggak mau, maunya ketemu bapak. Dan kan kita juga minta saran sama Pak RT-nya gitu kan, yang berwenang gitu. Betul Kak Ulfa. Tapi sih kita dari kemarin saya ledekin aja Pak, kesepian, kangen ibu. Enggak, terus tadi kita duduk di situ ngobrol kayaknya lebih tenang. Katanya enggak rungsing kayaknya itu, jadi iya, jadi bapak mau sekuatnya di sana, mau dapat berapa aja enggak beban gitu. Betul. Namanya tinggal bapak sendiri. Kalau kayak kemarin ada ibu kan harus dapat uang sekian, katanya dapat sedikit ibu marah. Nah, saya ngobrol pelan-pelan di teras jadi bapaknya lebih kayaknya lebih happy sendiri itu loh, karena enggak ada beban ya. Iya. Pokoknya Bu, kan kemarin Ibu kan sudah di sana beberapa hari, sudah dikasih tahu sama Pak Haji, bapaknya Ibu juga lagi sakit. Mohon Ibu di sini lebih baik lagi ya Bu ya, sama tetangga, sama suami Ibu, tolong ngertiin suami Ibu. Kesian Bu, lama-kelamaan badannya kurus-kurus-kurus itu karena pikiran, mungkin mikirin Ibu. Ngertiin bapaknya ya Bu ya. Nurut Bu ya, tetangganya juga tuh banyak yang peduli sama Ibu. Saya tuh yang terasa di sini sampai digituin. Ibarat saya mah kan ke ibu cuma nolongin doang, tapi sampai digituin orang. Sekarang orangnya ya katanya saya yang diemin. Kalau saya orangnya orang udah nggak bisa berarti mendingan kita itu. Itu sampai saya digituin, kamu jangan macam-macam. Saya yang punya kawasan, sampai digituin. Jangan terlalu nuntut banyak aja intinya ke bapak. Jangan terlalu ngatur bapak. Bapak maksudnya kata ibu mau kemana dia curiga, takut bapak begini begitu. Ternyata kemarin nungguin di jembatan itu, takut bapak kepincut sama cewek-cewek di situ, makanya dia nungguin di atas jembatan pakai tali segala macam karena tempat itu masih curiga udah tua. Nah Pak, pokoknya kedepannya ini gimana Bapak, seenggaknya kita sudah ngasih jalan, gimana ada solusi dari tetangga, dari Kanovi, dari warga setempat. Ini tinggal Bapak yang ngejalanin sama Ibu ya Pak ya. Bapak ada pesan nggak Pak yang mau disampaikan buat Kanovi? Bapak maunya gimana? Mau ngomong apa gitu? Nggak bisa berbicara. Pokoknya mau nangis sampai ditahan guys. Emang gitu mulu dari kemarin kan nggak bisa nangis, padahal hatinya sedih tapi kayak masih kuat. Gue bisa gitu. Semangat ya Pak ya. Ibu jangan aneh-aneh Bu di sini ya. Kita udah
serahin semuanya ke ibu sama bapak di sini. Tadi ibu janji nggak bakal marah, nggak bakal gimana-gimana. Nggak janji, Mek. Iya. Apaan sih udah. Pokoknya ibu sekali lagi, kalau ngamuk-ngamuk nanti kita bawa ke tempat yang tadi, Bu. Iya. Kita tempatin sama orang-orang yang kayak gitu ya. Iya. Oke guys, alhamdulillah ini udah selesai ya tentang Bukur Siti dan Bapak. Semoga ya lebih baik lah kedepannya. Amin, amin. Tangganya mereka. Bukur Siti juga nggak ngamuk-ngamuk dah. Betul, amin. Ngerti sama keadaan sekarang. Amin. Dan lebih mengertiin bapaknya, nggak cemburuan juga. Iya, iya betul. Intinya sih itu. Kecuali itunya masih muda kayak kita gitu ya, cemburuan mah wajar ya. Iya. Ini karena kan masih udah mau main-main gitu. Nah, ya. Betul banget. Oke guys, pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu nonton channel Pratiwi Novianti. Dan makasih juga untuk ibu yang udah ngebantu bapak dan ibunya. Ya semoga Allah balas kebaikannya. Amin, amin. Amin, 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 bu. Yaudah guys, pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa jangan bosan ya untuk selalu nonton channelnya. Dan jangan lupa selalu berbuat kebaikan guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.